akhirnya direbut sama anak kamu sendiri dari hasil hubungan gelap kalian. Aisyah yang ngerebut. Luar biasa kamu, Mas. Asal kamu tahu ya, Mas. Aku sudah mengembalikan semua kepercayaanku sama kamu ketika kamu bilang untuk melupakan Dina. Sakit, Mas, rasanya. Lupain semua kesalahan kamu. Kita buka lembaran yang baru. Tapi sekarang buktinya apa? Ketika Dina datang kembali ke kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, kamu kembali perhatian sama Dina. Hah? Apa sih, Mas, yang kamu mau? Aku gak ngerti sama kamu. Ya Allah, ternyata selama ini Mas Irwan sudah menikah dengan perempuan lain. Ternyata bukan cuma aku istrinya Mas Irwan. Jawab aku. Gak bisa jawabkan kamu. Ma, aku mohon ma. Jangan kamu, ma. Percaya sama aku. Gak ada Dina di sini. Jangan bikin keributan di sini. Mana perempuan ini? Mana? Di mana kamu sembunyi ini? Ma. Apa aku bilang kan? Gak ada siapa-siapa di sini. Mas, dengerin. Awas, kalau sampai aku ketemu sama Dina, bukan cuma Dina yang kuat disini, tapi Aisyah juga kuat disini. Suster. Iya, Pak. Pasien di sini mana? Tadi waktu saya tinggalin kan masih sama Pak Irwan. Permisi ya, Pak. Kok cepat sekali Dina pergi? Kemana dia? Dihubungin. Suaranya kayak gini ya. Pasti Mbak Bianca ngiranya aku lagi senang-senang sama Mas Dimas saat dia lagi sakit. Aisyah, kamu bisa dengar gak sih? Aku tanya kamu di mana. Kalau Mas Dimas aja yang kedalaman Mbak Bianca gimana? Memangnya kenapa kalau kamu ikut? Sebenarnya aku takut kalau nanti Mbak Bianca marah sama aku, Mas. Takutnya Mbak Bianca mikir kalau emang pas teleponnya mati, aku yang sengaja biar aku bisa kuasain Mas Dimas. Kayaknya benar juga apa yang dibilang Aisyah. Tapi hidup kan bukan untuk lari dari masalah. Aku akan mengembalikan kebahagiaan keluarga aku sendiri. Belum ada Aisyah. Aku mau Mas Dimas kembali, Ma. Kamu tenang aja, Aisyah.
salah. Nanti aku akan ngomong sama Bianca. Kalau aku mau ke Bogor dan aku menyebab kamu menyusul aku ke Bogor juga, aku yang membuat kita terjebak di daerah yang gak ada sinyal sehingga Bianca gak bisa ngomongin aku. Kamu gak usah takut. Nanti aku akan memberikan penjelasan sama Bianca. Kalau kamu takut, kamu gak usah ngomong apa-apa. Aku yakin Bianca pasti mengerti. Pastinya papa seneng banget mama kamu pulang. Kita kumpul lagi deh di rumah bareng-bareng ya. Aja ya. Aisyah, ada aku di samping kamu. Kamu gak usah takut ya. Iya, tapi mas. Sabar, Bianca. Kamu gak boleh emosi. Ada Karissa di sini. Sini aja ya. Kenapa sih, Ma? Kan Kaisa kangen sama Tante Aisyah. Tapi kan Mama kangen sama kamu. Kamu jangan jauh-jauh dong dari Mama. Kan Kaisa kangen sama Papa juga, Ma. Lagian juga dokter bilang aku bisa rawat jalan. Aku juga gak mau lama-lama di rumah sakit. Nanti di rumah ada yang rasa bebas dan seolah-olah aku udah gak ada. Saya yang dorong. Baik, Pak.